Boleh tak kaum wanita sedang uzur duduk bahagian serambi masjid untuk dengar kuliah, sedangkan pada hari Jumaat kawasan itu digunakan sepenuhnya untuk sembahyang Jumaat? Apakah hukumnya? Saya jawab ni bukan pendapat saya lah, mana-mana CD apa semua bukan pendapat. Mereka pendapat tu kalau benda-benda bukan masalah. Nak? Ada juga. Bukan masalah dalam kitab, cuma pendapat saja. Baru saya beri pendapat. Hak ni hak hukum syarak, bukan hak ulama. Neh, cuma saya tak payah bawa kitab, takkan nak bawa kitab pergi ngajar. Tak. Sampai 3 tong hak ni mah cari kitab ni. Lambat masalah. Neh, jadi hak saya baca dah pandangan-pandangan ulama, tolong jawab secara ringkas. Nak? Mu nak lebih detail mengaji. Nampak? Jadi dalam kitab-kitab fiqh dia kata haram perempuan yang haid. Jumhur ulama Syafi'i, Maliki dan Hanafi. Masuk duduk di dalam masjid, lalu sekejap tak apa, tak boleh singgah, duduk. Dan juga haram harim masjid. Mana harim? Beranda masjid yang kalau orang penuh, dia akan semayang di situ. Disebab jadi macam tempat spare. Kalau situ di spare buat, maka situ haram orang haid duduk juga. Tempat yang kawasan tu sama dinding dengan masjid, tapi bukan untuk orang semayang, seperti dia buat store atau situ untuk orang jalan kaki saja, maka di situ boleh duduk orang yang haid. Sekarang kata masjid telekom ni biasa tak penuh sampai belakang tu, dia buat beranda sikit sebelum turun tangga, dia buat kosong gitu, supaya kalau-kalau penuh orang, orang duduk belakang tu semayang, maka di situ dikira harim, haram semayang, haram orang haid masuk. Faham? Sesah masalah. Sebab pendapat ulama, pendapat kita tak boleh, kita bukan fuqaha. Nak? Kalau hak dunia hari ni boleh kita jawab pendapat kita. Nak? Ada seorang tu dia tanya, dia ada dua orang kekasih. Hak mana satu dia nak kahwin? Nak kahwin dua-dua tak cukup modal. Yang seorang cantik rupawan dan putih melepak. Nampak? Cuma tak berapa pandailah hukum-hukum syarak ni. Neh, pasal sekolah orang putih. Yang seorang lagi tak comel, gemuk sikit. Nak, kulit hitam manis. Nak, tapi lulusan Al-Azhar. Neh, jadi hak ni pandai agama, hak ni tak pandai tapi baik, cuma tak pandai agama. Jadi macam mana saya nak pilih? Tu boleh saya beri pendapat. Nak, pasal bukan ada dalam kitab fiqh. Saya pun jawab dah, hak gemuk ambil kemu, hak comel buat mari kat aku. Neh. Ke guna? Tak. Aku tak ada, bukan pilih sangat.